kami sampaikan kepada semua yang hadir. Kami mulai dari yang hadir terlebih dahulu. Niat dan semangat Anda berlipat-lipat. Biarpun kami tidak berada di tempat, Anda pun tetap istiqomah. Husnudzon kami, itulah tanda ketulusan Anda. Dan orang tulus dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan untuk kami dan semua para pemirsa, pendengar radioku, dimanapun mereka berada, semoga Allah beri kepada mereka segala kebaikan, Allah mudahkan segala urusan mereka, dan semoga Allah terus dan terus memberikan keistiqomahan kepada Anda yang hadir. Anda istimewa. Dan belajar memang hanya karena Allah. Karena Allah. Yang belajar karena Allah, Allah akan berikan ilmu. Yang belajar karena Allah, Allah akan mudahkan beramal. Yang belajar karena Allah, itulah yang kelak akan dapatkan sanjungan di akhirat. Diangkat tinggi-tinggi. Dan bersanding kepada dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang bertempat di tempat yang jauh, yang mungkin susah untuk bisa menghadiri majelis ini karena jarak, maka ketahuilah sesuai dengan niat Anda, Allah tahu, Allah akan beri kepada Anda sesuai dengan niat Anda. Maka siapapun Anda, lintaskan panjatan-panjatan doa yang banyak, yang serius untuk kebaikan, untuk menghadiri majelis semacam ini, untuk kita bisa bergabung dengan majelis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Kami di saat ini mohon doa. Kami berada di kota baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita baca hadis ini di tempat yang sangat dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah yang sudah pernah haji dan umroh akan dimudahkan Allah untuk mengulang haji dan umroh. Yang belum bisa haji dan umrah, semoga dimudahkan untuk bisa haji dan umrah. Soan kepada baginda, ziarah Makkah. Doakan kami, dan semoga Allah memuliakan kita semua di dunia akhirat. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa